America is going to dominate the world in manufacturing once again as it did when I was running things. Ex-Presiden Amerika Serikat Donald Trump diserang NATO atas pernyataannya yang akan membiarkan Rusia menyerang anggota aliansi itu. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menegaskan serangan terhadap aliansi pertahanan barat itu akan respon yang keras dan persatuan. Sebelumnya, dalam kampanyenya, Trump menegaskan akan membiarkan Rusia menyerang negara NATO yang telah membayar kewajiban finansial pertahanan mereka jika ia terpilih lagi sebagai Presiden Amerika Serikat. Stoltenberg pun langsung merespon pernyataan prodeser Joe Biden itu. Saya berharap siapapun yang memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat akan tetap menjadi sekutu NATO yang kuat dan berkomitmen, kata Stoltenberg. Ia juga mengatakan bahwa NATO selalu siap dan akan mampu membela semua anggota. Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak, Kamis turut berkomentar. Moto NATO adalah satu untuk semua, semua untuk satu, merupakan sebuah komitmen yang konkret, tulisnya di media sosial X. Merusak kredibilitas negara-negara sekutu berarti melemahkan seluruh NATO. Tidak ada kampanye pemilu yang bisa menjadi alasan untuk mempermainkan keamanan aliansi, ujar Kosiniak Kamis. Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Charles Michel menuliskan juga di media sosial X bahwa pernyataan Trump merupakan pernyataan sembrono mengenai keamanan. Dan solidaritas NATO hanya menguntungkan kepentingan Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka tak membawa lebih banyak keamanan atau perdamaian ke dunia, ujar Michel. Sebaliknya, mereka kembali menekankan perlunya Uni Eropa untuk mengembangkan otonomi strategisnya dan berinvestasi dalam pertahanannya dan menjaga aliansi kita tetap kuat, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.